Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ubawidu amri ilallah, innallah basirun bi'ibad. Bersana syahuna al-mukarram, guru-guru rahmasadana, anu kusim bersana tepi hormat, dimulyakkan ke Allah subhanahu wa ta'ala. Para alim ulama, para kiai, sesepuh sarana hormat dan sempurin, kami dimulyakkan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dina pertemuan pangawasan yasasi biasa sami-sami ngestokkan kalian diestokkan sehingga biasa tepang, biasa silaturahim, biasa nanti rupi ilmu guru-guru orang sadaya dina kelangsungan generasi. Alhamdulillah antenan ayeuna angkatan muda bertambah, alhamdulillah dina raraga raskeun estafeta perjuangan sepuh-sepuh urang sadayana dina semakin hari semakin tangguh-tangguh generasi ngarikut geus sakitu pangapayun panuhun biasa digupai nu aranom nu aranom Ustad, gitu ya. Salah jumlah sempurin amanah di Pak Camat dan di Kamari kepunten ketiasa nahadiran dina pertemuan pangawasan anu ayeuna saurna aya kagiatan rakor tempatna di Bali Wetan mungrupina mantena pahintan Eji amanah terkait tetap baik dah area dan mageningan untuk tanah West Coast dari Mater termasuk di masker di masker yang pasti bukan masker lupa ambil di masker mereka tidak ngomong jenam motor pada kendaraan tidak ngomong masker terawas hanut gitu hanut gitu tetap baik dan mewaspadai menaruh pikantan wabah gitu nya orang terkait wabah. Para jengna kahiji nubuhin terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umroh upami ibadah umroh anu semata-mata pemberangkatan kanggo umroh mah tasliren ayeuna mah kajabi anu memang sasarengan pemberangkatan sareng haji antenan gelombang satu melaluasa keneh gitu nya biasa umroh lah. Nama parantos kasakseni tahunnya kurang sadana tahun ayeuna biasa diberangkatkan calon jamaah haji di Indonesia termasuk di Tasikmalaya anu tahun ayeuna jatah kuota kabupaten Tasikmalaya sebanyak 678 jalmi satu kloter langkung satu kloter utuh untuk berangkatan nadinten ayeuna menurut pekenan seurna sejak pagi tadi lebet ke asrama haji atau lebih samik center ngawitan lebet kelepasan tabuh 2 siang lebet asrama Bekasi jam 10 wengi anjingnya terbang kapal berikutnya dari kloter berikutnya digabung sareng kota Tasikmalaya oleh sareng kabupaten anusanesna mari masih ayah sesa misal itu patut orang bersyukur ke Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh kesabaran dan ketawakalan pada Allah subhanahu wa ta'ala teringat satu tahun kebelakang dua tahun kebelakang malah kebiasa diberangkatkan ternyata Allah menghendaki lain alhamdulillah tahun kali ini biasa diberangkatkan calon jamaah haji dari luar tanah Arab 50% alias 1 juta langkung di Indonesia 100.000 langkung, biasanya 200.000 langkung, 50%. Kabupaten Tasikmalaya biasanya 1.400, ayeuna mun 678. Misal kitu dorong buat sadaya mudah-mudahan kadayana aya dina bimbingan taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya dina kasalametan, dina keamanan, kelancaran sehingga mereka biasa ngelakukan ibadah haji sabura dina. Salajengna terkait pelaksanaan ibadah kurban
Rupina kanggo dinten enjing insya Allah tepi kantong persiapan-persiapan di naraga pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Kumargi terkait ayana aya wabahna corona covid PMK anunya penyakit mulut dan kutu anunya anu kantos mewabah di eta hewan gitunya. Ya teh hewan tapi di sapi ya bukan di paling mana gitunya tanggosna anjing aya kegiatan semacam penyuluhan arahan di MUI Kabupaten serang kantor pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di nararaga sinergitas terkait keamanan kondisivitas pelaksanaan hewan kurban di wilayah Kabupaten Tasikmalaya tentu tantiasa diduhikin hasilna sinergitas antarus kemenang serang MUI Kabupaten Tasikmalaya untuk mari laksanakan dinten enjing gitu. Di orang panten da kadang-kadang sok meser hewan ke hewan lemur kadang-kadang ini tapi di kidul di mana gitu menghasil pemeliharaan laras-laras gitu nya mau dikhawatirkan ke sapi mungkin luar teak menjadinya rupina bisa gitu tetap orang dengan penuh kehati-hatian di naraga nyata ngakalu hewan tanggo kurban kunun boh doma boh me boh tapi atau napi perbau gitu ya. Para bapak sangat kata uningnya dengan kelengkapan kesempurnaan persyaratan dina pelaksanaan hidup kurban rupanya saya itu nyatap mohon terakhir disyarat tempisan nama menutup rencana pelaksanaan MPK tingkat provinsi Jawa Barat insya Allah dilaksanakan di Kabupaten Sumedang mengikuti rencana ping 18 Juni buka ping 28 Juni rupina minggang payun mana minggang payun yaitu memang Jawa Barat toksanawas lebih atau api nusanis dan memang musibah katanya musibah Bapak Gubernur Bapak Gubernur Jawa Barat beberapa minggang kebelakang katanya baru ditemukan kemarin malah dimakom kunana kamari gitunya. Da pengalaman sadayanu namina dikantunkeun ku urang kali pantenan urang kali anu memang dicita-citakeun mun gitunya. Malah kasarna mah dina regenerasi mantena nyalon presiden teh oh, nyalon anu teh ayeuna putrana kitu alhamdulillah Allah mengendak lain biasa kapenak gitunya dari pawasna atus kena kapenak anu-anuna alhamdulillah tadi jantan bahan pertimbangan di dalam membuat kebijakan para pupuhu termasuk pupuhu LPPG tingkat provinsi Jawa Barat misal itu seksampu rakatin kendoi jatuhkan kakuping guma anu memang gimana betul-betul semarak gitunya seksanos itu bantan ayah edaran di LPPG Kabupaten Tasikmalaya termasuk kemendak untuk sama-sama menyikapi menyemarakan warga masyarakat Tasikmalaya terkait pelaksanaan MPK di Provinsi Jawa Barat termasuk lembaga-lembaga keagamaan ngadamel sepanduk umumnya mulai sepanduk bisa itu orang sami-sami bantu mudah-mudahan lebih kantan kegiatan di naraga ngadukung siar agama Islam mudah-mudahan edina keselamatan keamanan edina bimbingan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang sadana sehat wal afiat sami-sami biasa ngelakonan ibadah anusakna mistina al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin kana mau murja pilih tuli salam jamaah haji mun tujuhan teh nu hiji teh sepuhna mah tarogena mah usiana di atas 65 bojona di bawah 65 nu bari teh tara berangkat hiji nah badan teh musyawarah ieu sana mah mah berangkat teh bapa mangku tahun kaitun gitu kebijakan mangga tahun kaitun mah insyaallah utamikeun 65 tahun kapayun subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekanan Bapak Pangersa Bapak Kepala Kawah Kecamatan Mangreja anu tarantos ngabibikeun informasi sabaraha rupiah mudah-mudahan agung mantel sareng barokah
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah hari pengawasan sedana rupina acara pengawasan di mahasiswa ini. Alhamdulillah para jasrasa kepada puji kahir dan lakan lancaran orang cukup baik pengawasan awasan hendala sasarangan. Alhamdulillah ya Rabbal Alamin. Semadi atas nama pengatur waktu penjaga pastor hidup dan anak kesuhan kena sadari kita kerangan kehilapan kalpan Udina Sopo dan Kadar Bilahi Kepik Wahidah Wadina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sopahat seperti biasa Sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam.